ada apa yang lagi? Apa mau ke pergi? Elsa, ada Romo, ada Ikram, ada Ine, ada Opet, ada ini sih kami Intan, gue yang kecil Dede, Arinda, Sadam, Api, berapa lagi? Oh, sadah. Kali ini kita mau ngomong lagi, kita lagi di rumah kita lagi. Terus disini kamu untuk guys kalau kita mikirin apa, mikirin depan mana tuh udah ayo. Gara-gara ya PP gue tuh ini mulu. Terus gue tuh yang gagal jadi galang. Sama ini ya Allah. Opet mah udah keren ya, gue gak ada apa-apa juga. Daisuki Nande, Daisuki Kok Nande Daisuki? Kan lagi belajar itu ibu biasa lah, ibu baru. Dan bagi dua tas kan? Tas kan apa itu tujuh? Nanti konseling kita berenang di sono naik motor bareng-bareng sama teman-teman konseling. Mau ke mana? Mau ke mana? Ya enggak boleh kita izinin ke rumah. Ayo satu-satu ya. Kita mohon-mohon enggak sih kita cicit tahi orang tuanya. Tapi gua takut enggak boleh. Kalau sih gue kemarin malu banget. Ini yang gue kemarin kasih. Gue mau komik ketololan gue. Iya. Gini gue kemarin. Ngapain? Ketemu nyari gini. Itu yang sedih. Wah, yang mau kartu ya? Ah, mau bisa anjir. Kan gue ditanya ini kelima. Jadi apa gitu ya? Sama orang awalnya yang nanya. Terus enggak, terus gue keluar lagi, terus tiba-tiba yang kelima keluar, jauh nyari apa gitu, kartu pajak ini gitu. Gue malu banget asli. Lagi meneduh, oh tapi udah berhenti. Jempol putih, jempol putih. Ya, Rawi, perlihatkan muka hatimu.
Oh, tapi kenapa bisa beda sendiri? Ya kan kita udah sekarang. Oh, kalau sekarang emang beda gitu. Ya ilang leon tuh leon. Orang Intan. Oh, pantas Joshua pakai baju koko. Ya iya, sama gua. Api pa. Jodoh tuh enggak ada yang tahu nih. Maksud gue begini loh, gue abis hujan-hujanan nih beli gelas tuh bener-bener Tupi kedinginan biar siapa lu dong di situ? Oh, ekspresi cemburu, ekspresi cemburu. Ya, otak loncom. Mentah-mentah udah buka puasa bercakap bohong kali ya. Allah. Masa ada yang makan bareng. Gimana? Jadi ada kamu baru gitu di kelas. Julukannya ini Damcel Sadamun. Kata sadar gini, ucap kamu lapar sih, aku suapin. Kata gini, ucap jangan jauh-jauh dong, aku kangen. Joget dulu deh.
Namanya nih, lampu merah, lampu merah ya. Iya. Lampu kiri nih. Heeh. Lampu kiri ya. Nah, ngebut kan? Oh, gitu gua. Si Martin ngebut. Gua berpan nih. Pelan-pelan. Gua lihat ada lebih stalus di sebelah kiri. Lebih stalus. Yang gini tulisan berjalan tuh. Ada warna merah ya? Iya. Gua nungguin pelan-pelan. Lebih stalus. Gua bilang. Emang kenceng suaranya? Kenceng, nah, motor jatuh ya? Ih, motor putih. Gue ngambil kanan ya? Gue berhenti. Ah, rok pramuka. Ah, ada jatuh kan? Ya, elah, jatuh deh. Tadi gue pin biarin. Ya, mampu. Jangan. Aduh. Tapi gitu gue. Enggak, gue ngerti. Tapi. Gini. Eh, apa lah? Bet lagi kayak gini. Nunggu tapi nunggu gini gitu. Tapi nunggu gitu. Ya kan gitu kan. Eh, motornya di mana? Motor lagi gubrak gini. Jauh-jauh sama dia. Di belakang. Oh, dia mental. Lu mental. Iya, tahu enggak mental? Emang mental, Pi? Enggak. Kemarin jatuh gini nih dia gini. Kayak di sujud ya. Iya. Bangun sujud, bangun sujud. Bangun gua setitik dong tapi lukanya noh. Tapi jago sih kayak gitu, cara gimana? Tutur dong. Gini nih, udah gitu. Udah, bingung. Mukanya gini. Dukun blonde. Mukanya gini. Dukun blonde. Mukanya bangun. Gini nih, gini nih. Bangun. Ini dia nih, dia nih. Ya, mukanya kakinya gini. Bangun sujud, gini. Bangun sujud. Bangun sujud. Helm udah gak beradu-beradu. Helm di sini pi orang gue benjol. Oh iya. Iya benjol dikit. Iya. Pakai helm enggak tuh? Iya. Enggak apa, gue kena helm. Benjolnya kena helm sih. Benjol helm aja tuh dia. Oh. Iya. Semangat deh. Iya. Gue mikirin lu. Eh, gue kan itu gue mimpi apa enggak ini? Anjir. Gue panik. Lu tuh bingung. Gue bingung aja. Maafin ya. Terus itu lu doang, Bi. Itu doang sama dia. Iya. Itu ada bapak, ada apa-apa. Anjir. Itu maksud gue bocahnya. Iya, gue. Oh iya. Si Raffi udah di depan sama Arinda. Bingung duduk. Berdiri di depan motor ngapain bingung atau? Iya, berdiri lagi lagi. Depan motor bengongan. Terus apa gitu? Seru. Di situ gak sakit tuh, Pi. Di situ gue belum sakit. Belum. Makanya gue minta langsung kan waktu itu. Langsung aja Pi ayo gitu kan. Nah itu gak sakit tuh lah. Tentu gue. Terus gue duduk sama tukang parkir. Keser gak? Keser gak? Gue pergi dulu tuh. Gue balik lagi. Dia duduk. Lama tuh lama gak? Nangis gak? Terus minum langsung minum. Minum apaan? Minum air putih. Gak bentar. Gitu, masih punya bengong anjing. Gak, tadi gue gini, Pi, rem-remnya itu remnya belum. Lu nanya. Remnya gak pakem, rem belum. Rem kiri gak pakem. Rem karena terlalu pakem. Iya, terus gue ngerem, weng. Lu kebelet, saya kepengen nabrak. Kan di depan gue tuh ada orang napa pet. Gue pengen ngerem kan. Iya kan, depan gue ada orang, berhenti orangnya. Nah, abis itu kan udah tuh ada orang. Nah, gue rem kan. Tapi kalau gue gak jatuh, gue kayaknya nabrak deh. Kayaknya deh. Iya. Tapi gue gak ngeliat sih. Apanya? Gak ngeliat ada apa-apa, orang boleh lihat abis kelas Bogor. Depannya ada orang pokoknya. Lah. Gue bisa lihat gak? Lihat gak? Gak tau, ini cerit-cerit. Oh, pokoknya gue cuma ngeliat aspal doang. Gak tau, cedar gitu dong udah. Iya. Masih keseret dong, kalau kenceng mah. Gak tau, anjir, belakang gue udah truk tuh ya, Pia. Emang iya, Pak? Iya. Yang warna kuning, yang warna kuning. Kan gue berhenti pakai, gue berhenti langsung gue gini. Iya. Motor putih, gue langsung ngambil kanan tuh. Gue ngambil kanan. Gue turun dari motor, anjing rok putih. Eh, kena pramuka. Yah, madai jatuh. Yah, madai jatuh. Gue bingung nanti, gue ngapain ya? Oh, tapi gue malu anjir, sekarang gue malu, sekarang gak kepikiran malunya. Oh iya tuh malu sih kan, kecelakaan. Gue bengongnya nih, di tengah jalan baru bangun abis gini. Gue ketau gak yang gue takut apa, gue takut masuk TikTok anjir. Anjing pikiran masuk TikTok. Gue takutnya cuma cuminom viral doang anjing, berarti kan cuminom viral. Terus pikiran masuk TikTok. Iya, kenapa? Tapi gak ada yang tau kalau bilang kayak gini. Iya kan, iya kan. Tahu.
jatuh, lu jatuh. Tiba-tiba divideoin kan, gue gak tau. Udah deh, begitu jadinya lucu banget deh. Terus balik gue pelan dia. Jalannya pelan. Badannya miring lagi pas mau muter. Iya. Oh itu berarti ada yang miring. Badannya miring, gue ngirip di belakang, gue terjatuh lagi. Sampai rumah. Badannya miring kayak gini di kelas ada. Lupa gue. Miring. Iya. Tapi dia naik motor kan miring deh. Terus jalan di pinggir pas itu. Di pinggir kiri, di pinggir parah. Parah, parah kan. Di pinggir suka ada kayak air tangan gitu kan. Terus terabas terus sama dia. Iya. Tapi pelan-pelan. Gue gak nyata. Agak. Ngebut lagi dong, seru kecil. Apa kan gue? Bingung sih gue kali. Ini ya. Iya pertama diri dulu dia. Dikiru duduk, gue gak duduk, gue masih syok gitu di situ. Nonton, ngapain? Tapi untung lu gak balik tuh, Jok. Lu waktu itu untung gak balik dulu. Kalau balik mungkin lu bareng gua kan. Terus kayak untungnya juga gua jatuh. Kalau gua gak jatuh, gua nabrak orang, Jok. Tapi lu ajal dari motor gak? Enggak kan. Nabrak kakek-kakek, ibu-ibu, anak kecil. Enggak tahu bapak-bapak kayaknya di depan gua. Tidak tahu. Ya gua lagi sok. Tapi kalau kemarin bapaknya, kebun ngeliatnya pakai mata. Enggak, gua yang salah itu keras. Kebun. Tapi bapak-bapaknya enggak apa-apa. Enggak kena. Gara-gara dia jatuh, makanya bapak-bapaknya enggak apa-apa. Kalau dia enggak jatuh, bapaknya kenapa? Dia juga kenapa-napa double. Itu sama gua dan nyampe rumah ditanyain apa? Ada yang nabrak enggak? Ada yang nabrak enggak? Ada yang kamu tabrak enggak? Malah gitu anjir. Takutnya kena masalah gitu. Iya kan? Aduh, ada-ada aja hidup ini. Asyik. Siopet aja dicariin dong. Sama. Oh,